okay, tension extra 40%, flash plate daripada Cozy, increase power kita. Dan kita ada minyak hitam untuk kita reflash lah, sebab kita dah tu, bila dah buka sprinkler apa semua, minyak hitam memang kena tukar. Memang? Betul? Hmm? Memang kena tukar kan? Kalau kita tukar ni memang kena tukar minyak hitam. Memang kena tukar minyak hitam lah. So, ni pakai yang minyak hitam ni, owner dia nak pakai yang untuk buat flash dulu lah. Mana dia pakai ke. Sementara dulu. Sementara je. At least minyak dia dah beli lah saya rasa. Minyak yang dia, yang kita suggest kat tu dia dah beli. Jadi ni untuk mata pakai sementara, lepas tu dia akan tukar balik lah. Betul. Alright. So, berapa lama kita nak buat benda ni? Sejam lah. Yelah, macam ni ownernya baru sampai. Jadi kita rasa masih panas lagi. Panas lagi kan. So kita nak buka. Mana tak panas? Sampai teluk pun lima garang sampai bangi kot. Lebih 30 minit. So kita pasti sejuk dulu. Biar dulu. So dah boleh pegang rasa dengan tangan tu. Result tu boleh pegang tu boleh. Dia tak sampai pun 1 jam dalam setengah jam je. Tapi kalau buat kerjakan enjin panas tu hampir 1 jam juga lah nak nunggu dia sejuk. Kan kalau buka panas-panas ni kita risau apa, takut part-part yang lain akan rosak lah. Macam seperti screw loose ke apa kan dan sebagainya lah. Ni mekanik untuk tukar clutch plate dengan spring clutch saya. Ya, dulu pomen Y Dulu pun orang. Okey, sekarang sudah murtad. Okey. Sudah murtad. mesti benda-benda rahsia Y dia tahu. Yes, tapi untuk biarlah orang kita perlu hufai. Kalau anak hantar aje. Tak, ilmu tu boleh transfer ke motor ni betul tak? Betul. Especially buat benda ni lah. Kan. Mesti ada benda yang sama kan? Y punya dengan benda ni. Ada yang benda sama, ada yang tak sama. Banyak kan kita kena modify. Kan. Kena modify. Sekarang tengah buat stage 1 dulu. Siapa punya ni? Ni punya. Dia owner dia. Ni owner dia. Hari ni betul lah. Buat stage 1 tiba-tiba dapat masuk YouTube. Malam-lamak pun buat itu kan. So, Amai cakap buat stage 1 ke kedai lain-lain. Sebab sini lain pula. Ada buang apa? Kotak angin. Bukan kotak angin. Air filter dengan air filter. So, lepas ni kalau orang tanya, kau pandai jawab lah. Kenapa buang? Tak bagus, nanti rosak. Lain tangan, lain cara. Kan, betul. So, sekarang ni kita buka cover set belah kanan. Kita akan buka sebab spring semua belah kanan. So kita akan buka cover set belah kanan je. Sekarang kita buang minyak hitam. Teka minyak apa? Minyak masak apa? Ni, Castrol Sprinta. Lagi kita tengok colour. Tengok colour dia okey tak? Sebab bawa highway sedap gila. Minyak ni masih ada lagi mamas dia. Dalam 800 km kot pakai. Tak hitam lagi lah minyak dia, mesti okey lah. Sedap minyak ni, serius. Pakai minyak ni Sprinta kan? Itu dapat 147. 147? Ringan. Ringan gila. Tapi tak renjan lah. Tak renjan sangat selalu. Tapi jalan jauh tu memang sedap lah. Jalan jauh sedap gila. So lepas ni kita boleh pakai lagi lah minyak Sprinta ni. Tapi untuk minyak hitam kita akan ada video lain lah, sebab kita ada sponsor video. InsyaAllah. Okay, cabut pula full rest. Adakah petanda tukar full rest? Tak ada. Standard. Jeluk serban. Kalau ada kabel-kabel yang apa tu, serabut tu. Macam ni serabut. Takut nanti wire sensor ni putus. Itu buka-buka-buka je. Hose ni pun dalam perasangan, insyaAllah. Samco. Nanti. So slow. Apa? Samko? Tak tu. Nanti tu. Memang ada nampak tu. Kalau ikutkanlah barang-barang ni semua stage 2, tapi kita sebenarnya dah over kat stage 1. Ini sebahagian daripada barang stage 2, tapi kita pakai slow-slow. Sikit-sikit lah. Untuk pada bajet. So slow kita akan sempurnakan stage 2 lah. InsyaAllah. Nak kata stage 2 tak juga sebab kita masih ada stage 1. So kita anggap benda ni sempurnakan stage 1 lah orang kata. So kita nak cabut cover. Dah tunjuk lah punca-punca je kan. Punca-punca je, efek-efek tu orang nak tahu. So ini saya cakap tadi oil pump. Kan? Oil pump. Ni oil pump. Ni oil pump. Ni jalan. Dia ada oil pump, water pump. Water pump. Oil pump, water pump. So dia jalan serentak. Mana air pun dia tarik,
dan minyak pun naik, nampak? Dia sini, nampak kat sini. Kadang-kadang ni tengah ni, kat sini tadi. Lemplak tadi, yang dia buka tadi kat sini. Haa, sini. Haa, dia betul kat sini, kat wire pump. Nampak? Haa. Okay. Dia akan sedut, naik ke atas. So, saya cakap, yang filter kat sini tadi, ni lubang dia. Yang awak tahu filter, ni lubang dia, awak tengok lubang dia. Haa. Dalam dia. Jadi dia duduk kat sini. Haa, ni lubang dia. Ni lubang minyak naik ke atas. Haa, kecil lah. So kalau si saya cerita dengan orang tu, alah kenapa abang ni, komen ni bagus lah, kenapa mekanik ni tak pakai filter lah. So awak dah buang kan? Dah. So ada masalah lah jadi, ada kan? Okay, so tak ada masalah. Ha, dah berapa lama dah, dah rembat dah, berapa naik meter pun tak ada masalah. So stay, ini game stay smooth kan? Yang penting minyak tu menjaga. Ha, minyak tu menjaga. Ni motor-motor tu? Why suku? Empat. Belum keluar dah hyper clutch. Ha. Cuba kena beli wiper clutch. Kata kata benda ni spek racing. Orang tak nampak benda tu. Benda ni dah spek racing. Memang racing. Saya tanya saya tanya orang yang post ni, dia pun akui memang benda ni RFM pun dia spek racing. Spek racing, cuma dia kata bukan dia high lah. Dia medium lah, dia kata tengah-tengah. Dia kata racing pun tak, nak kata standard sangat pun tak. Tapi dia kata memang kalau betul cara setting ni memang sedap lah motor ni boleh pergi. Untuk dia punya apa yang ditunjuk kelajuan daripada horsepower dia 15.4 tu kan, ikhlas dia. Dia racing tu kata. Oh, ada toyol lah. Sudah kantor ya, ada toyol ke? Ada kantor sudah. Ni ada toyol ni. Nampak je standard ni, tapi ada toyol. So, kita buka dulu screw class. Nak tengok okey ke tak condition dia. Nanti kita tengok kita bezakan lah antara cozy punya yang baru ni dengan yang standard. Ni buat betul. Tu dia. Kita keluarkan clutch. Kalau warna apa? Color hitam kan? Ah, hitam. Tu tetap tanya warna dah terbakar. Oh, dia asli kan? Yes. Besi. Besi. Blade, besi, besi, blade, besi. Beza dia. Tengok. Beza dia, ialah obviously dia warna lah. Ya, beza warna. Tebal dia? Tebal dia macam lebih kurang lah. Tapi dia tebal sikit lah. Yes, tapi dia... Nampaklah dia punya tu. Ni dia lubang yang dia nipis, tebal. Betul-betul. Dah ganti spring yang ni, rasanya clutch tu akan jadi lagi keras sikit kan? Yes, lagi keras. Lagi pun lagi satu dia akan cover clutch fit ni lambat pace. Kan spring keras. For sure, bang. So, okey lagi? Okey lagi kan? Kalau tak okey, macam mana? Kalau tak okey, dia nak makan. Macam ni pun punya pun dah makan dah ni. Tapi masih boleh pakai, tak ada masalah. Nampak ada line? Ada line ni. Ni di dalam ni cepat untuk kelas. Pusing kan? Yes, di dalam ni berpusing. Lepas tu lagi satu, kita akan adjust kat sini. Akan adjust kat sini. Akan ke dalam kat lagi screw ni. Okey. Untuk main kelas. So, dia adjust tu. Kasi dalam sikit kan? Ya, kasi dalam sikit. Okey. Kita tengok spring yang beza, original. Original mana? Original. Belah kanan original, belah kiri cozy. Yes. So, beza dia? Beza dia panjang dan pendek. Oh, ada panjang. Keras dan lembut. Berapa mm lah sikit? Ya, berapa mm je, yes. Lepas tu yang ni jenis lembut. Lembut, ya. Yang ni jenis keras. Keras tak? Ni yang cozy. Oh, ni pun dah keras dah. Betul? Okey, yang ni standard. Dia sikit lembut. Yes. Ada beza sikit je lah. Lain kalau 5-5 pakai. So kalau dia panjang, lagi keras? Lagi keras. Racing kan? Yes. Kalau standard. Standard. Dia masuk macam biasa je. Masuk dia ada feel. Tunggal screw. Kalau yang racingnya, kita masuk daripada awal lagi kita masuk, dia dah feel. Dapat. Beza dia. Satu usia ni, duduk dalam kedudukan dia. Kalau terlebih macam ni, tak boleh. Sebab benda ni berpusing. Dia akan makan. Dia pusing ikut jam kan? Yes, kalau jalan. Ke depan. Okay, apa-apa. Dia kena duduk dalam kedudukan dia. Bawa boleh ikat, bagi kemas. Cara ketatkan tu macam mana? Cara ketat dia kena silang-silang. Dia tak boleh terketat terus kan? Tak boleh. Dia kena silang-silang dulu. Apa. Nanti kan dia sengit sebelah. So, kita akan adjust cable clutch pula supaya dia synchronize. Sejam ke sengaja? Sejam, nampak? Spring yang kita pasang. Dia bukan pasang gitu dan terus main tak. Kita akan adjust cable clutch dulu. Nampak? 5-5 jalan tak? Nampak? Nampak. Dia
Satu seketul tu jalan ya? Yes. Dia seketul tu tolak tengah je. Haa, tolak tengah. Spring ni ya, main peranan. Poshul tu pun main peranan. Kalau poshul tu patah memang jadi gelap kosong lah. Poshul okey tak? Poshul okey. Cuba orang mana sini? Enggak, masuk jalan tu. Tahan, tahan tu. Ni, ini okay. Ha. Bintang ni, dah. Okay, dah. Okay. Gas kek okey lagi, alhamdulillah. Okay. First time buka kan. Nah, second time buka maybe dah barai lah. Yes. So sekarang kita dah pasang cover semua. Pasang exhaust balik. Pasang cover balik. So lepas tu kita akan last sekali letak minyak hitam. Ya, betul. So nanti dah habis tu baru power main test lah macam mana. Ada padu ke tak ada padu? So kita isi minyak untuk sementara untuk reflush enjin. Minyak biasa je RM14. Jangan tirulah kalau nak pakai minyak mahal sekali kan. Sebab kita dah ada minyak lain. So motor dah siap pasang, kita bagi power test lah. Okey tak? Boleh wheelie je ke tak? Kita test kelas semua. Receive balik. Oh. Kelas tak? Woi, kelas sikit. Okey. So kita receive balik motor macam biasa. Apa-apa mesti receive balik. So, kita dah buka auto sensor kan. So, kita tak nak ada masalah celat kan. Kita nak lagi sekejap. Test dulu. Okay, ketak, clutch. Siap. Clutch pun ada keras. Memang ada keras. Eh hey bang, balik. Ada projek baru bagi tahu. Ada projek baru bagi tahu. Alright. Thank you. Hello. Oi, pick up. Okay. Oi, sedap dia. Pick up gila. Okay, selesai kita buat pertukaran clutch plate dan spring clutch. Adalah kita buat minyak hitam, tambah minyak hitam baru. Lepas tu kita adjust cable clutch. Tapi aku beritahu lah apa perbezaan dia. Sekejap, bagi aku settle dulu. Bapak ah, pick up bodoh. Itu dah rasa ke? Oi, gila kau. Hari itu buat Abang Rahmat suruh terus tukar balik sepoket 44. Mau mau terangkat motor wey. Masa kita lepas kelas tu, tekan minyak tu, kita boleh rasa dia punya starting point pickup tu macam mencanak gila. Kalau hotok lah. Siapa aku mencarut ni? Bukan aku mencarut apa, aku mencarut sebab aku suka lah. Motor sedap gila, pick up. Allah, aku nak lalu bayar ni. Itu baru aku rasa tadi. Last minute. Gear dia, gear ni lah, gear, pedal gear ni. Rasa keras sikit. Oh. Jadi terima kasih korang menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Apa-apa korang boleh contact nombor di description untuk tahu kos apa semua, buat kat mana. Aku dah share link. Korang boleh tengok lah. Jangan tanya harga berapa semua, aku dah share dah. Siap-siap. Korang boleh tanya je. Allah.